Pulang ke Cianjur, Lesti Kejora dan Rizky Billar dikawal ketat oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Menggemparkan, Lesti Kejora dan Rizky Billar serta tim Leslar Entertainment dikawal langsung oleh puluhan polisi saat pulang ke Cianjur, Jawa Barat. Tentu saja, kehadiran pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu yang dikawal oleh puluhan polisi dengan peralatan lengkap. Hal tersebut seketika langsung menjadi pusat perhatian masyarakat yang ada di sana. Tak hanya itu, kedatangan Lesti Kejora dan Rizky Billar disambut gempita oleh warga Cianjur. Hal tersebut diunggah di kanal YouTube Lesti Ratu Dandut yang berjudul, Lesti dan Rizky Billar dikawal ketat oleh pihak kepolisian saat pulang ke Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, Lesti Kejora juga ikut memboyong putra semata wayang mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau Baby L. Diketahui, kepulangan mereka tersebut guna untuk menghadiri acara keluarga besar yang ada Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, berbagai momen turut diabadikan oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak kalah menariknya, kehadiran Leslar di sana langsung diserbu oleh banyak warga yang ingin melihat langsung Lesti Kejora dan Rizky Billar serta Baby L. Terlihat Rizky Billar begitu dekat dengan keluarga besar Lesti Kejora. Pedangdut Lesti Kejora seolah tak pernah sepi dari sorotan publik. Semenjak menikah dengan Rizky Billar, nama Lesti Kejora selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Segala aktivitas dan gerak-gerik istri Rizky Billar tersebut menjadi sorotan setiap orang, termasuk para fans. Baru-baru ini, Lesti Kejora terlihat warawiri di layar kaca televisi. Saat comebacknya tersebut, Lesti Kejora bahkan berhasil memboyong banyak penghargaan bergengsi di bidang tarik suara. Hal tersebut membuktikan bahwa eksistensi Lesti Kejora masih diterima dan diakui masyarakat Indonesia. Sayangnya, penyanyi jebolan ajang dangdut itu tidak sebagai juri di The Academy Asia 6 yang berlangsung tahun ini. Bos Indosiar, Harsiwi Ahmad lantas membeberkan alasan Lesti Kejora tidak dilibatkan di ajang kompetisi tersebut. Alasan Rara Lida dorong Lesti Kejora balik lagi ke Indosiar. Sempat menarik diri dari dunia hiburan pasca kisruh rumah tangganya dengan Rizky Billar, Lesti Kejora dikabarkan tidak lagi tampil di Indosiar sebagai televisi yang sudah mengangkat namanya. Hal itu dipertegas dengan batalnya penampilan Lesti Kejora sebagai salah satu pengisi acara di hari jadi Indosiar yang ke-28, pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu. Ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan publik soal kembali tidaknya Lesti Kejora ke televisi yang telah membersamainya kurang lebih 10 tahun. Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah jarang terlihat warawiri di studio televisi tersebut. Menanggapi hal tersebut, salah satu sahabat dari Lesti Kejora, Rara Lida, memberikan klarifikasinya soal permasalahannya tersebut. Dari awal dia udah aktif 10 tahun jadi keluarga besar Indosiar, jadi kita sebagai keluarga mensupport, kata Rara Lida seperti yang dikutip bandungbarat.suara.com pada kanal YouTube Selok Oncam News. Selain itu memang benar, Lesti Kejora sudah tidak lagi di Indosiar karena kesibukannya mengurus...